Dasar subsidi yang dilaksanakan kerajaan berupaya membendung inflasi daripada meningkat lebih tinggi. Pensyarah Kanan Putra Business School, Dr. Ida Mat Yassin berkata pemberian subsidi yang kini diunjur mencecah RM77.7 bilion tahun ini telah membantu rakyat menampung kos sara hidup dan mengekalkan kuasa beli pengguna. Jelasnya lagi, meskipun pemberian subsidi yang besar untuk jangka masa panjang akan memberi implikasi kepada ekonomi, namun ia merupakan langkah yang diperlukan. Kerajaan dilihat mampu mengimbangi pemberian subsidi buat masa ini menerusi kutipan hasil lebih tinggi disumbangkan beberapa sektor. Kita boleh menganggarkan bahawa pendapatan kerajaan juga akan meningkat kerana bila kita telah membuka sektor ekonomi, ya, kita tengok ekonomi di seluruh sektor semakin rancak, sektor pelancongan juga semakin rancak dan kita mengharapkan kutipan cukai juga semakin baik, ya, untuk sektor korporat dan juga kutipan cukai perseorangan. Jadi kita melihat bahawa pendapatan negara kita juga bergantung sedikit sebanyak kepada minyak dan gas. Harga minyak dan gas adalah tinggi dan komoditi, ya, komoditi kita adalah kelapa sawit juga mempunyai harga yang agak tinggi sekarang ini. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini memaklumkan jumlah keseluruhan subsidi dijangka menghampiri RM80 bilion bagi tahun 2022, tertinggi dalam sejarah kerajaan. Ia meliputi subsidi petrol, diesel, gas, petroleum cecair, minyak masak, tepung dan elektrik.